dilepas langsung oleh Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina. Satu persatu mobil kuno yang tergabung dalam Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, PPMKI ini, melintasi jalur di sekitar Bandara Baru Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, serta bangunan Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur. 171 unit mobil klasik dan retro yang datang dari berbagai daerah di Indonesia ini, selain mengunjungi destinasi wisata yang ada di wilayah Magelang, juga ingin mengajak dan mengedukasi masyarakat agar selalu menjaga ketertiban, mengutamakan keselamatan, hingga etika sopan santun dalam berkendara. Sejumlah peserta mengaku senang bisa mengikuti rally mobil kuno di Magelang. Selain dapat menyalurkan hobi, mereka juga dapat mengunjungi titik-titik destinasi wisata yang menarik. Produk apa om mobilnya? Kessler. Tahun berapa buatan? 1928. Alasan ikut rally ini apa? Ikut rally hobi. Ikut meramaikan. Meramaikan. Nama? 5. Sudah berapa kali pak ikut rally ini? 8 kali. 8 kali ini. 1 go. Yang terdapat dari mobil yang tahun ini spesial karena ada peserta mobil yang paling tua tahun 1928. Dot Brother 4000 cc ya. Yang tadi dengan nomor urut 001 berwarna biru. Ini siapa? Hoga. Bawa dari temanku. Beliau memang kolektor mobil kuno dan hobinya rally. Jadi memang kami merasa bangga Kota Magelang bisa memadai event ini sehingga kami bisa mengumpulkan penggemar-penggemar mobil kuno seluruh Indonesia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Ahmad Farizal melaporkan untuk Jogja TV.